الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبي صلى الله عليه وسلم telah bersabda dalam hadis yang sahih, sebenar-benar perkataan ialah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempatnya dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tabarakallah, kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk satu kursus. Kursus bersuci, salat, wuduk, tayamum dan salat. Sebelum kita masuk ke dalam kursus ini, perlu kita faham mukadimah yang penting, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan telah merezekikan kita dengan rezeki yang banyak, dan Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan membiarkan kita di dalam kebingungan. Maksud kebingungan ini tidak kenal Tuhannya, tidak tahu bagaimana untuk beribadah kepada Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan rasul. Wa arsalna ilaina rasulan. Lalu menghantar kepada kita seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajarkan kita tata cara beribadah kepadanya. Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami telah utuskan kepada Fir'aun seorang rasul, iaitu Musa alaihissalam. Sebenarnya kami telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan kepada Musa seorang rasul, kepada Fir'aun seorang rasul, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun telah derhaka kepada rasul tersebut, maka Allah telah mengazab Fir'aun dengan azab yang pedih. Maksudnya, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan kita rasul untuk mengajar kita cara beribadah kepada-Nya. Dan tidak ada jalan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan jalan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil seseorang itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah, melainkan dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendakwa bahawa dia boleh beribadah kepada Allah bukan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengkhianati risalah, mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Abu Dzar Al-Ghifari, laqad tuwfiya Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar semua perkara. Seperti kata Abu Dzar Al-Ghifari, laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْهُ عِلْمًا. Telah wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seekor burung pun yang berterbangan di langit yang mengepakkan sayap-sayap mereka melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita pengajaran dan ilmu daripadanya. Maksudnya apa? Nabi tak tinggalkan sikit pun. Jadi asas kepada khusus taharah kita, khusus bersuci kita, dan juga khusus salat kita pada pagi ini adalah asasnya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita semua tahu, dengan penuhnya dewan ni, saya maklum mengetahui bahawa tuan-tuan semua mengetahui kepentingan salat. Jadi saya tak perlu orang ulang banyak kali berkenaan dengan kepentingan salat, sebab semua datang berkumpul penuh macam ni, semua tahu maksudnya pentingnya salat. Dan kita tahu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang Nabi pesan? Umati, bukan. Yang Nabi pesan adalah as-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat, dan jagalah hak-hak hamba kamu. Maksudnya, kalau hamba pun kena jaga haknya, apatah lagi orang yang lebih tinggi daripada hamba untuk menjaga haknya.
Tuan-tuan wa rahmatullahi jami'an, itu mukadimah ringkas. Kita nak mukadimah panjang-panjang. Masa kita ada lebih kurang 1, 2, 3 jam setengah aja untuk cover tajuk yang banyak. Jadi kaedah kita adalah kita akan baca buku ni dulu, kemudian kita akan buat praktikal. Lepas tu soal jawab. Jangan tanya masa saya sedang mengajar. Itu yang menyebabkan lambat, tak habis-habis. Kita pernah ada pengalaman sebelum ni, khusus solat memang biasanya tak habis-habis. Sebab masa basuh muka, ustaz tapi kan baru ustaz masuk muka dia dah tanya soalan, 10 soalan dah tanya. Jadi kita baca dulu, selesai, relax habis semua, dah habis, baru dah habis satu isu baru kita tanya. Barakallahu fiik. Kecuali kalau saya kata ada soalan, jangan tak tanya pula. Okey, barakallahu fiikum. Okey, tuan-tuan dan puan, semua dapat tak buku ni? Dapat tak? Alhamdulillah. Cukup tak semua? Admin? Tak cukup? Tak cukup, nasib. Macam mana? Ada kongsi-kongsi. 100 je. Kita tak sangka penuh macam ni. Pagi-pagi Sabtu, pagi-pagi Jumaat ni. Assalamualaikumullah. Nota yang kita akan pakai ni, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Satu ulama' di Arab Saudi. Buku dia meneladani salat dan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sifatus salatin Nabi min at-takbir ila taslim, iaitu Abdullah bin Rahman Jibrin. Pengantar penerbit, tak perlu kita baca. Tuan-tuan baca sendiri kat rumah. Dan kita tengok buku surat IX tu, 4 Roman tu, apa yang kita akan belajar hari ni? Okey. 4 Roman tu, pertama kita akan belajar sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 Roman. Ya, sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan tengok sunnah-sunnah wuduk, dan kita akan tengok sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam, dan amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Itu kita akan tengok. Kita mula terus. Sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlulah huraikan wuduk tu apa, wuduk tu dari segi bahasa apa, mencucikan apa semua, itu tak perlulah. Terus je, wuduk ni adalah miftahus salah. Nabi kata la yaqbalullahu salata ahadikum, atau la yaqbalullahu salata ahadikum hatta yatawadda. Nabi kata tidak akan diterima salat seseorang kamu sehinggalah dia berwuduk. Wuduk ni apa? Ialah kunci untuk kita masuk ke dalam salat. Perbuatan untuk mengangkat hadas. Sebab hadas ni kan tanya soalan pula. Boleh ya? Mengangkat hadas. Kamu ustaz tanya hadas tu apa? Perbuatan untuk menyebabkan kita ni boleh solat. Senang cerita. Okay, perbuatan yang menyebabkan, satu pekerjaan yang kita buat yang menyebabkan kita boleh solat, dan perkara-perkara yang diwajibkan untuk kita lakukan. Okay, itu wuduk. Ma'ruf. Yang kita kata dari bila kecil kita belajar sampai kita dah tua ni, wuduk. Jadi apakah dia punya sifat wuduk Nabi SAW? Macam mana Nabi wuduk? Okey. Nanti minta admin bawakan bekas air dan juga gayung . Pertama, niat dan baca bismillah. Basmalah tu bismillah. Maksudnya niat. Niat ni jadi isu. Niat ni macam ni ustaz, nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Itu yang dia ajar dalam buku kafar dan juga buku-buku yang lain. Dia kata itu adalah lafaz niat. Okay? Kita kata niat tempatnya di dalam hati. Niatnya tempatnya dalam hati. Tidak dilafazkan niat. Maka kalau seorang itu dia bismillah, dah kira berniat dah. Sebab niat tu tempatnya dalam hati. Niat bukannya pada lisan. Dan tidak perlu menangkap-nangkap apa, tak perlu. Orang kata tangkap niat. Tangkap niat, apa lagi istilah Melayu, apa lagi pasang niat, tangkap niat. Niat tu apa? Niat itu adalah at-tasdiqul jazim. Maksudnya apa? Azam yang pasti untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu. Dan niat ini, kalau niat ibadah ni, mesti dibuat sebelum ibadah. Tak boleh lagi sejam masa subuh tadi aku niat nak wuduk pukul 8 sekarang. Tak boleh. Dia mesti sebelum dilakukan. Kita ambillah kalam fuqaha, iaitu mesti dibuat sebelum. Kalau yang kita kat rumah tadi tu, itu dinamakan azam dulu, belum niat yang pasti lagi. Niat pasti sebelum wuduk. Jadi
Tujuan niat, apa dia tujuan niat? Tujuan niat dua benda. Satu, untuk menetapkan ibadah tadi. Yang kedua, untuk mengikhlaskan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita ni selalu niat, kita pentingkan teknikal, betul tak? Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Oh. Lalu satu-satu tu yang lama air dah pasang pad tu. Kan kita tengok sengang kat masjid. Ini bukan rekaan. Ni kita nampak dekat masjid kan. Dia buka lama benar dia pandang. Jai kata, kau nak buat apa tu? Kata. Kalau niat, buka je. Bismillah, dah tahu dah. Niat tu apa yang terlintas ke dalam hati dengan lintasan yang pasti. Okey, faham ya? Kita tak perlu ulang banyak kali. Sebab apa? Niat ni tak perlu kita susun ayat. So kalau tersilap, tertinggal sahaja. Nampak tak dia susun ayat dalam hati, kemudian tertinggal satu dua perkataan, dia ulang balik. Tak boleh macam tu. Itu bukan niat. Itu maksudnya macam televisyen pagi kan gerak macam tu, bukan. Dia niat penuh. Okey dah. Dan dua, niat ni kerana Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Kita berniat untuk kita mengikhlaskan diri. Ya Allah, aku ambil wuduk ni, ya Allah, kerana aku nak beribadah kepadamu. Terimalah ibadah wudukku ini. Jadikanlah ia penyuci kepada dosa-dosaku yang telah lalu. Itu yang paling patut kita konsentrate pada niat wuduk kita. Okey? Faham ya? Niat. Kemudian, Bismillah. Bismillah ni apa hukumnya? Jumhur fuqaha, terutama sekali ulama mazhab Syafi'i, mengatakan membaca bismillah ni hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Bismillah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudhu'a liman lam yuzkar ismullahi alaih. Tidak ada wudhu' bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi hadis ni kata tidak ada wudhu' ni, berlakulah perbezaan ni kalangan ulama. Ada yang ulama kata mewajibkan baca bismillah. Siapa tak baca bismillah maka wudhu'nya tak sah. Sebagai ulama kata tidak. Sebagai ulama kata dia kalau tertinggal berdosa tapi wuduknya masih lagi sah. Ada yang kata dia adalah sunnah Nabi SAW seperti mazhab Syafi'i. Jadi kita kata mazhab Syafi'i kata baca bismillah ni hukumnya sunat. Isu yang biasa timbul orang tanya, ustaz, kalau dalam toilet boleh ke baca bismillah? Jawapannya tak boleh baca bismillah dalam toilet. Jadi bacalah bismillah dekat luar toilet. Kalau luar toilet, bismillah, masuk, ambil wuduk. Boleh tak? Boleh. Tapi jangan bismillah, masuk, lepas tu pergi buang air besar, buang air kecil, lepas tu shampoo, tu pun nak. Tak boleh. Ini bismillah, terus. Kita pun wuduk. Namun, kata penulis ini kata apa? Tidak sempurna wuduk seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Bismillah. Ustaz nak baca panjang sikit, bismillahirrahmanirrahim, boleh ke? Saya kata boleh. Tapi kita kata yang Nabi ajar, bismillah. Yang Nabi sebut, Bismillah. Berhenti kat lah saja. Bismillah. Namun apabila ia terlupa membaca basmalah, wuduknya tetap sah. Tidak batal. Bismillah. Membasuh telapak tangan. Kemudian sebelum kita ambil wuduk apa semua, kita disunahkan basuh telapak tangan kita dulu. Terutama sekali apabila kita nak, nanti kita ambil wuduk dengan bekas air. Dan terutama lagi, sangat-sangat lebih lagi suruh basuh tangan tu adalah ketika lepas kita bangun daripada tidur, terutama sekali. Nabi kata idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmiz yadahu fi ina'in hatta yaghsilaha. Nabi kata bila kamu bangun tidur, kamu ada bekas air, nak ambil wuduk dalam bekas tu, jangan kamu celup tangan kamu dalam bekas air tu tadi sebelum kamu membasuhnya. Fa innaka la tadri aina batat sadak. Sebenarnya kamu tak tahu malam tadi tangan kamu tidur kat mana. Faham sendiri ya. Okey. Hadis tu. Jadi barakallahu fik, ini sunnahnya sebelum kita nak basuh apa semua, kita basuh tangan kita dulu 3 kali. Basuh 3 kali basuh. Nanti Zul bawa bekas dah ready. Nanti basuh tangan macam ni dah cukup lah. Nak sabun lah terpulang. Kalau tangan kotor, sabun. Bismillah, basuh. Lepas tu apa? Nampak ni, kemudian disunahkan basuh telapak tangannya 3 kali sebelum memulai wuduk sambil menyelat-nyelat. Menyelat-nyelat tu maksudnya. Jadi tu kita buat macam ni lah. Okay. Kalau tangan dia ada apa? Q-tex.
tak tahu kat tangan tak tahu. Perempuan punya tu, pengilat jari apa sahaja tu kena. Apa saja penghalang tu kita kena buang. Okey. Okey. Kemudian berkumur-kumur. Kita akan berkumur-kumur. Kumur. Kumur macam biasa. Maksud kumur, kalau kita buka kitab fiqh Syafi'i, maksud kumur adalah memutar-mutarkan air di dalam mulut. Ha, itu maksud kumur. Bukan putar-putarkan air dalam mulut. Itu dalam kitab fiqh Syafi'i, kitab Kifayatul Akhyar disebut memutar-mutarkan air di dalam mulut. Kemudian kita keluarkannya. Puh, ludahkan. Kemudian istinsyak. Istinsyak maksudnya apa? Masukkan air dalam hidung. Kemudian hembusnya. Yang ni susah eh. Orang Melayu kita jarang buat. Sebab kita ni berada di dalam satu iklim yang udaranya lembap. Jadi hidung kita sentiasa okey. Kalau negara Arab, lama sikit musim kering, maka hidung kita akan berdarah-darah sebab kering dalam ni. Korek hidung, tak hidung keluar, tu berdarah pun keluar sekali. Sebab keringnya udara di sana. Okey. Jadi kita istinsyak. Kita masuk air, nak buang semua debu-debu dalam kita punya saluran ini. Kan? Dan Nabi kata, Nabi galakkan nanti, kita sedut tu kuat-kuat. Okey. Hiruplah air dengan tangan kanan, lalu keluarkannya dengan tangan kiri. Sekejap lagi kita akan tengok praktikal dia. Dia ada dua cara yang Nabi SAW ajarkan. Satu, Nabi angkat dua-dua sekali tangan macam ni. Nabi sedut untuk hidung dan mulut. Ada Sahih Bukhari, Nabi sedut dalam untuk hidung dan mulut sekali. Itu gaya, style dia. Faham tak? Dia dua-dua sekali. Ini kalau tak biasa, takut nanti kan tercekik. Tapi sebenarnya bagus. Ya? Clearkan sikit. Cara yang kedua, Nabi ambil satu, Nabi boleh juga satu tapi untuk dua sekali. Ada juga satu lagi yang kita buat asing-asing. Satu komo. Komo satu, dua, tiga, lusa hidung pula. Satu, dua, tiga. Jadi ada berapa cara? Ada tiga cara. Satu, dua tapak tangan sekali. Dua-dua untuk hidung dan mulut. Satu, satu tapak tangan untuk hidung dan mulut. Satu, asing-asing. Mulut sekali, mulut tiga kali dan hidung tiga kali. Dan kalau kita tengok sebelah tu, dia kata, disunnahkan untuk istinsyak dengan kuat. Istinsyak dengan kuat. Kuat maksudnya, oh, sampai pedih kat atas. Kalau tak biasa dia akan pedih kat sini. Istinsyak wa balik istinsyak, kecuali kalau dia berpuasa. Sebab takut termasuk air kan. Sebab itulah hadis ini kata apa? Nabi SAW terbesar dia wa balik fil istinsyak. Dan bersangat-sangatanlah dalam kamu menyedut air tadi dalam hidung, illa an takuna saiman, melainkan kalau kamu ni berpuasa. Inilah dalil yang digunakan oleh sebagian ulama mazhab mengatakan bahawa bulan puasa tak boleh korek hidung dalam-dalam. Ini dalil dia. Sebab Nabi kata jangan kamu sedut kuat-kuat, maksudnya boleh sedut sikit-sikit. Jadi air tu boleh masuk sikit, jadi korek hidung pun sikit-sikit, jangan korek hidung dalam-dalam. Ini dalil dia. Ini bukan buat kelakar, tapi memang ini hadis dia macam tu. Perbincangan di kalangan para ulama rahimahumullah jami'an. Okey dah, habis. Maka habislah yang sunat. Apa tadi yang sunat? Bismillah. Lepas tu, basuh tangan. Kemudian, kumur. Kemudian, istinsyak. Dan barulah masuk yang fardu balik. Tadi niat tadi fardu kan? Niat tu wajib. Niat tu mesti. Kalau tak ada niat, tak sah. Masuk balik yang fardu seterusnya, membasuh wajah. Kita pun ambil air. Basuhlah, sapu muka kita. Sapu, sapulah bagi rata. Yang penting rata. Maksud wuduk ni adalah meratakan air pada tempat wuduk. Asbiqul wuduk, kata Nabi SAW. Asbiqul wuduk, kata Abu Hurairah. Asbiqul wuduk, Nabi kata, sempurnakan wuduk kamu, sapu tu betul. Tempat ni, keliling-keliling ni. Tapi tak perlulah buka mata, masukkan air dalam mata.
ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, fatwa dia kata bila buduk air pun kena masuk kena dalam biji mata tu. Pendapat dia pendapat yang tak kuat lah. Kata basuh macam biasa, basuh ratakan air kat tepi ni, jangan jarak wajah, nampak tak? Sepadan wajah tu macam kita tengok dalam buku ni, inilah dia. Inilah wajah ustaz, tapi kalau dia macam dah botak sikit ustaz kan dah atas lagi. Ha. Masih kat sinilah. Tepi ni, dan kalau janggut dia tebal, janggut sekali. Okey. Jadi kalau siapa ada janggut, macam dekat sini, membasuh wajah. Ada pematasan wajah seperti yang disebut. Pematasan wajah ni apa dia kat sini? Sebelah telinga ni sampai bawah sikit dari dagu kita. Dan sekelilingnya. Okey. Dia kata panjangnya mulai dari awal tempat tumbuh rambut hingga dagu di mana janggut terhurai. Lebarnya dari telinga ke satu telinga. Rambut yang di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh jika rambut itu nipis. Sebenarnya macam janggutnya saya ni, janggut macam tak nak keluar, malu-malu ni. Jadi wajib mesti ratakan dalam. Janggut macam abang tu tebal, sekadar luar je yang wajib. Tapi sunnah juga kalau kita nak masukkan. Saya ulang balik. Orang yang janggut nipis macam saya ni, maka wajib mesti kenakan semua tu dalam kulit. Mesti kena kulit janggut tu semua. Janggut lebat tak wajib. Cukup lebus luar tu je. Tapi sunnah untuk kita masukkan juga dalam janggutnya. Okey. Orang perempuan tak masalah lah benda ni kan. Sebab kalau dia punya bulu kening dia tebal, dia bulu kening tebal pun kena basuh juga. Okey, ataupun dia ada bulu-bulu lain, maka kena juga. Dia kena bersihkan juga. Kena sapu juga. Adapun jika rambut dia tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut itu sahaja. Akan tetapi disunnahkan untuk menyelat-nyelatnya dengan jari cemari. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW menyelat-nyelat janggutnya ketika wuduk. Nah, saya ada soalan tu, sekarang teori yang pasal muka ni. Ini saya tanya ni, ada soalan? Untuk muslimat yang malu boleh tulis, boleh tulis dalam kertas, dalam kertas. Okey, basuh kedua tangan pula. Okey, kita dah basuh wajah 3 kali. Okey. Yang wajib tak syak lagi, sekali, sekiranya sekali itu dapat meratakan air. Dalam hadis Tirmizi dan juga Bukhari, Nabi wuduk sekali-sekali, Nabi wuduk 2 kali, 2 kali, ada keadaan Nabi wuduk 3 kali, 3 kali. Yang sempurna 3 kali, tak syak lagi. Tapi kita kata kadar yang wajib, apa dia? Sekali. Sekiranya sekali itu dapat meratakan airnya ke semua bahagian. Alhamdulillah. Jadi kalau kata dalam musim tak ada air, ada air sepotol, beratur lagi 5 orang. Jangan buat macu je nak 3 kali. Orang belakang tengok, dia air tu makin kurang, makin kurang, makin kurang. Jadi perhatikan tengok, tengok orang belakang amat air kurang, ambil sekali, ratakan. Betul-betul, cukup. Okey. Yang kedua, basuh kedua tangan. Wa aydikum ilal marafiq. Seperti dalam surah Al-Ma'idah tu kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah kedua tangannya mengikut kedua, mengikut kedua sikunya. Sini kita buka macam ni, lalu kita basuhlah macam ni. Basuh je, tak apa, angkat ke tak angkat ke tak ada masalah. Ada satu rancangan TV tu oleh Ustaz Fulan dan Fulan, tak sebut nama lah. Dia kalau basuh tak boleh angkat, angkat je Ustaz Amal lah. Hai, siapa ajar macam tu? Orang sahabat ada 124,000, tak ada isu pun angkat tak angkat tu. Faham tak? 124,000 sahabat, tak ada isu pun. Eh, jangan terangkat, terangkat je letak balik, Ustaz Amal dah habis. Mana ada macam tu? Maka basuh je lah, angkat ke tak angkat tu macam ni. Ya, ada semua tak boleh. Ayah, itu je. Ratakan air. Wuduk ni ratakan air. Busuk tu isu kedua. Yang penting ratakan air. Kita basuh, penting rata. Okey, macam tu. Satu. Kita ambil air lagi. Dua. Ambil lagi. Tiga. Habis. Ha, jangan lebih-lebih. Jangan lebih sampai siku. Tak bahu. Tak perlu. Ya, berlaku dalam hadis, berlaku kes Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia basuh sampai atas ni. Kerana ada satu hadis Nabi, Nabi kata apa, kamu semua akan dibangkitkan akhirat kelak, gharran muhajjalina yaumul qiyamah. Macam kuda yang hitam tiba-tiba ada tompok putih di kepala kuda tu.
Mesti boleh nampak dari jauh. Maksudnya cahaya daripada wuduk tu. Wa man yastati' an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa nak memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Maka Abu Hurairah, seorang sahabat, bila faham memanjangkan cahaya, dia ambil wuduk apa atas ni. Maka tak, sunnah Nabi itu ahakku an yutaba', sunnah Nabi lebih berhak untuk kamu ikutinya. Maka Nabi SAW dia basuh pada tempatnya. Jadi ustaz, habis hadis tu, yang siapa nak memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah, iaitu dengan dia memperbanyakkan wuduk. Bukan dia panjang, kalau nanti kita basuh kaki sampai ke peha lah, nak bagi ada cahaya. Betul tak? Jadi faham maksudnya apa? Siapa nak memanjangkan cahayanya akhirat kelak, maka lakukanlah. Maka ni apa dia? Iaitu dengan maksud banyakkan wuduk sentiasa. Pergi toilet, buang air besar ke air kecil ke, terus wuduk. Macam Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi berjalan musafir, tiba-tiba tengah jalan Nabi ambil wuduk. Sahabat tanya, ya Rasulullah nak solat ke tak? Solat depan sana, Nabi kata. Cuma Nabi nak ada wuduk. Dalil bahawa Nabi sentiasa berwuduk dalam keadaan suci. Okey, usul tangan. Tangan, kemudian tangan kiri. Okey. Nanti kita akan tengok praktikal dia tak, mestilah kita kena tolak air part. Tak cukup ambil air tu. Okey. Orang kita dia silap faham terhadap maksud air yang mengalir. Dia nak suruh air tu mengalir daripada hujung tu, dia gerak perlahan. Orang belakang dah beratur 5 orang. Bukan, maksudnya ambil air tu, katakan, ini dah tengok praktikal. Orang Melayu kita silap faham terhadap maksud air yang mengalir. Dia kata mesti kena air mengalir, itu silap faham juga. Nanti kita tengok macam mana Nabi ambil wuduk. Praktikal dia. Okey, dah, masuk tangan. Selesai. Masuk tangan. Kemudian, mengusap kepala dengan kedua telinga sekali. Kemudian, mengusap kepala. Yang biasa kita dengar mengusap kepala macam mana? Nah kan, itu kadar wajib dalam mazhab Syafi'i. Itu kadar yang wajib dalam mazhab Syafi'i. Nama al-Imam Syafi'i disebut, tetapi aku suka kalau buat macam yang Nabi tunjukkan, iaitu ambil tangan, basuhkan tangan, sapu ke seluruh kepalanya. Macam mana ustaz nak sapu? Maksudnya kita buka kopiah kita ni, buka songkok ke, kita basahkan tangan. Bila sebut sapu bukan basuh, nampak tak? Nombor 6, basuh. Nombor 7 apa dia? Sapu. Apa beza basuh dengan sapu? Kalau basuh dia air tu kena atas tu. Kalau sapu tak payah. Tangan tu basahkan je. Lembapan-lembapan kat tangan air yang ada baki-baki tu, dia kita bukan ambil air, bukan macam tu. Sapu maksudnya adalah kita basahkan tangan, renjir-renjir silangkan. Lepas tu kita, dalam hadis Abu Daud, Tirmizi, Nabi mula kepada bimuqaddima ra'si, daripada depannya, thumma adbara. Nabi pergi pusing belakang macam ni. Belakang tu macam mana? Belakang tu kat sini lah. Belakang kepala tu. Maksudnya Nabi mula dari depan ni, bimuqaddima ra'sihi, kemudian thumma adbara ke belakang, thumma fa'aqbala, kemudian dia pun pergi ke depan balik. Berapa kali tu? Sekali. Faham tak? Kemudian Nabi terus masukkan tangan kat sini, kemudian Nabi masukkan jari macam ni, tu Nabi terus buat telinga. Sekali lagi Nabi buat macam ni, tolak ke depan dan terus dah berapa kali? Sekali saja. Yang rajih, memang ada hadis dari Abu Daud Nabi buat 3 kali, tapi kebanyakan para sahabat yang meriwayatkan tentang wuduknya Nabi SAW tentang basuh kepala, kebanyakannya riwayatkan dengan sekali. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dia kata boleh nak buat 3 kali, boleh nak buat sekali, boleh, tapi kebanyakannya Nabi buat sekali. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Al-udhunani minar ra'si. Telinga ialah sebahagian daripada kepala. Betul tak? Telinga kita kat mana? Kepala. Kalau tak nak kata Al-Quran,
Faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapu kepala kamu. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menunjukkan praktikal bagaimana membasuh kepala tadi. Maksudnya basuh kepala ni sekali dengan telinga dia sekali. Isu yang biasa orang timur kan, ustaz, rambut perempuan tu panjang. Adakah kena sapu sampai hujung rambut? Tak. Maksudnya sapu sampai kepala dia, kemudian dia patah balik lah. Macam keadaan yang dia boleh patah balik. Tak perlu dia tarik rambut dia tu, dia zop balik kat depan dia tu. Tak perlu lah. Man-man lah kan. Macam ni cukup lah. Okay. Jadi isu dia, orang bekerja lah biasa susah ni tu. Ustaz dah sikat, dah penat, gel, coat tan apa semua, baik punya ni. Macam ni lah rambut dia. Nah, saya nak rosakkan zuhur kan, lepas asar kan, lepas zuhur dah rosak rambut. Sunnah Nabi ahakku ayyutaba'. Ha? Sunnah Nabi lebih berhak untuk kamu ikuti. Seterusnya, kemudian mengusap kedua telinganya dengan air yang tersisa di tangannya bekas mengusap kepala. Nampak tak? Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud bawah tu, disahihkan oleh Syekh Bani rahimahullah, sahih Sunan Abu Daud. Dan basuhlah kedua kaki dia habis. Tidak ada basuh tengkuk. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab dia Al-Majmu', mazhab Syafi'i, dia kata tidak ada hadis yang sahih, satu hadis yang boleh dijadikan panutan pun berkenaan dengan basuh tengkuk. Kadang-kadang setengah orang dia buat macam ni. Tu. So, tengok tak? Ha, ni basuh-basuh tu dia. Disandarkan pula dengan satu amalan yang tak sahih juga, berdasarkan hadis yang tak sahih langsung, hadis yang palsu. Dia kata bila basuh tengkuk tu, ya Allah, lepaskanlah aku tengkukku di akhirat kelak daripada azab, sebagaimana engkau telah mengazab tengkuk-tengkuk ahli neraka sekalian. Hadis itu tidak sahih, tak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Uthman, hadis Zaid bin Abdullah, hadis Abu Hurairah, semua ni sahabat-sahabat yang hebat ni telah meriwayatkan cara berwuduk, dan seorang pun tak ada pada sahabat ni meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tengkuknya. Okey, faham. Membasuh kedua kaki, kemudian Nabi membasuhlah kedua kaki dia. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nabi basuh kaki dia, basuh kaki. Bila basuh tu, memang basuh betul-betul lah. Dia ambil air tu, dia selat-selatkan jari dia. Ambil tangan ni, selat-selatkan jari dia. Dekat celah-celah jari. Kaki, jari-jari kaki. Jangan tendang je air tu, tendang air. Dia buka air tu, macam ni je. Nah, kadang-kadang air tu, kita pernah tengok orang yang kaki dia macam ni, dia basuh macam ni, dia punya air tu mengalir, jatuh macam ni. Dia punya tumit tak kena air ni. Nabi kata, asbiqul wuduk, kata burah, asbiqul wuduk, wailul lil aqab. Nabi kata, wailul lil aqab minan nar. Neraka wailah bagi tumit-tumit. Neraka lah bagi tumit-tumit. Eh, kenapa neraka kat tumit je? Sebab tumit itu tak kena air wuduk dengan sempurna. Bahkan Nabi suruh, ada orang tu Nabi suruh wuduk lagi. Wuduk lagi, wuduk lagi. Sebab apa? Ada maudik. Ada satu bekas besar lima macam ni je. Yang tak kena wuduk, Nabi suruh orang lelaki tu berwuduk balik. Ini dalil bahawa patutnya kita katakan, kita sapu lah. Sapu, kita buka part tu sini. Sapu betul pada kaki. Okey, faham? Jangan macam ni je, ataupun semua orang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Itulah, dekat part kan. Allah, bukan susah nak angkat kaki. Badan macam saya pun boleh angkat kaki, walaupun perut ni menghalang kan, boleh je angkat kaki. Tuan-tuan yang slim ni lagi lah boleh. Kecuali kalau ada masalah lah. Itulah yang cerita. Kena katakan wal aqab bin nar, kata Nabi sallam. Kedua mata kaki wajib dibasuh, buku lali itu, bersamaan dengan membasuh kaki orang yang tangan atau kakinya terputus. Maka ia wajib membasuh bahagian anggota badan yang tersisa, yang termasuk wajib dibasuh. Apabila tangan atau kakinya seluruhnya terputus, maka hanya wajib basuh hujungnya sahaja. Kalaulah dia terpotong kat sini, maka ini anggota wuduk, maka wajiblah basuh. Kata kalau dia terpotong kat sini, atas siku, maka hujungnya sahaja cukup. Okey? Faham? Sedang ni, wuduk ni kan sangat.
Dan dia pun Nabi membacalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan segala riwayat wa ja'alni min ibadika salihin. Syekh bin Bas kata hadith tambahan tu sahih juga. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak perlu dengan kiblat, tak ada masalah macam doa ni. Baudhu boleh terus asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan 10 wuduklah secara tertib. Tertib ni maksudnya apa? Orang wuduk wajib membasuh anggotanya menurut turutan. Tak boleh kita skip-skip. Tak boleh. Tak boleh basuh kepala, tu lompat basuh kaki, lepas tu basuh muka, tu lompat basuh kaki, tu ikut suka, tak boleh. Walaupun ada sebahagian mazhab yang kata boleh, tapi itu pendapat yang tak kuat. Dan juga berturut-turut, jangan menunda-nunda membasuh satu anggota hingga anggota wuduk yang sudah dibasuh sebelumnya kering. Tak boleh. Dia basuh tangan, nanti dia buat kopi dulu, dia minum, lepas tu relax dulu lah kan. Lepas tu basuh kepala, tak boleh. Okay. Ini hingga anggota wuduk yang sudah dibasuh sebelumnya mengering. Terus. Mengeringkan dengan handuk, iaitu dengan kain ke apa ke, boleh tak? Hukumnya harus boleh. Tak ada masalah. Sunnah-sunnah ketika wuduk. Disunnahkan untuk bersiwak. Siwak ni maksudnya ma'ruf lah. Sama ada kamu nak pakai kayu siwak, tuan-tuan nak pakai kayu siwak tu sendiri. Nabi kata alaikum bi'udil hindi, nak kamu berpegang pada kayu siwak ni. Ataupun nak gosok gigi pakai cara biasa pun tak ada masalah. Yang penting membersihkan gigi. Nabi kata apa? Mutahhiratun lil fam wa mardatun lir rabb. Kata Nabi SAW, bersiwak itu memberikan, menjadikan kamu diridai oleh Tuhan dan menyebabkan kamu membersihkan mulut kamu. Tetapi tidak ada hadis yang sahih pun yang mengatakan solat dengan bersiwak lebih afdal daripada solat tidak bersiwak. Tak ada hadis sahih. Okay? Tak ada hadis yang kata solat dengan bersiwak 70 kali ganda daripada solat tidak bersiwak. Ini hadis yang tidak sahih sama sekali. Yakni sebelum wuduk berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'. Kalau aku tak nak menyusahkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk berwuduk pada setiap, untuk bersiwak setiap kali berwuduk. Jadi kalau aku tak nak susahkan umatku, itu menunjukkan dalil bahawa benda itu adalah sunat. Disunahkan untuk pada seorang Muslim untuk basuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum dia awal melakukan wuduk, tadi sebutlah tadi sebagaimana yang telah diterangkan. Kecuali apabila ia baru bangun dari tidur, maka ia diwajibkan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum berwuduk, kerana terkadang di tangannya ada kotoran najis. Jadi faham tak? Terus sekali bangun tidur, sedangkan ia tidak menyendarinya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Hal ini kita bacakan tadi. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Bejana itu bekas air. Hingga ia terlebih dahulu mencuci keduanya 3 kali. Maksudnya tak boleh masuk, kena tuang kat luar 3 kali. Kerana dia tidak tahu di mana tangannya menginap malam tadi. Okey, faham lah tu. Okay? Disunahkan untuk bersungguh-sungguh, jadi sebut tadi lah. Disunahkan bersungguh-sungguh, yakni melakukannya dengan kuat seperti yang telah dijelaskan. Ketika membasuh wajah, disunahkan untuk menyelak-nyelak rambutnya di antara wajahnya. Lihat, tebal tadi. Ketika membasuh tangan atau kaki, disunahkan untuk menyelak-nyelak. Wa khallil bainal asabi', jangan malas. Wa khallil bainal asabi', sunnah Nabi. Nabi kata al-mutamassik bi sunnati, orang yang pegang sunnahku, dia akan dapat pahala 50 kali ganda daripada orang yang tak ikut sunnahku, ataupun 50 kali ganda daripada sahabat. Sebab sahabat jadi jealous, ya Rasulullah, 50 kali ganda diorang amal, 50 kali ganda amalan mereka ke amalan kami? Amalan kamu, kata Nabi SAW. Apa saja amalan sunnah? Yes, yang kita hidupkan zaman ni 50 kali ganda daripada sahabatnya pahala. Tapi tidak bermakna kita lagi afdal daripada sahabat, ingat ya. Tak syak lagi dari segi pahalanya. Jadi orang, ketika orang meninggalkan menyelak-nyelak, jadi memang bila kita tengok
dekat tempat wuduk, jarang saya tengok orang yang bersungguh-sungguh dalam menyelak-nyelak jari ni. Biasanya macam tu je. Kalau yang orang accident sebelah kaki atau sebelah tangan, simen macam mana pula? Simen kejap lagi. Isu-isu kejap lagi. Oh, itulah. Ha, kita selesaikan isu simen ke pakai yang the hand surplus ke apa, kejap lagi kita akan bincang. Okay? Itu kita letak dalam lepas ni. Lepas selesai nanti kita buat soal jawab. Ketika membasuh tangan atau kaki disunahkan untuk menyelak-jelak jari-jemari berdasarkan sabda Nabi SAW, Mukhalil bainal asabi'. Disunahkan untuk membasuh anggota wuduk yang kanan, ya. Kerana Nabi SAW, yu'ajibuhu at-tayammun. Nabi SAW suka berkanan-kanan. Fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tatahhiruhi wa fi sya'nihi kullih. Nabi SAW suka berkanan-kanan dalam semua perkara Nabi yang bagus. Fi tana'ul ketika basuh kasut. Fi tarajul ketika bersikat. Fi tatahhurihi pada bersuci. Wa fi sya'nihi kullih. Dan pada semua keadaan. Sebab tu orang Melayu kata, minta maaf ke tangan kiri. Ha, kan? Minta maaf ke tangan kiri. Itu sunnah. Bukan kita kata orang Melayu lebih-lebih, tak. Sunnah afdal. Mulakan dengan yang kanan. Kalau boleh tangan kiri dulu, kena bawa kanan. Sah tak? Sah tak? Sah lagi. Tapi kamu dosa tak? Kalau sengaja nak lawan sunnah Nabi, dosa. Bahkan kalau i'tiqad yang beri kiri lagi bagus pada kanan, bukan sekadar berdosa, tentah boleh jadi murtad. Alhamdulillah. Kalau sampai i'tiqad kiri dulu lagi bagus pada kanan. Betul. Imam Ahmad bin Hanbal kata, siapa yang sengaja tinggalkan sunnah, tak ada sebab, tak boleh jadi saksi. Sebab sengaja tinggalkan sunnah. Sebab kata Nabi, kata Allah Ta'ala dalam Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Berhati-hatilah kamu daripada meninggalkan sunnahnya. أَنْتُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Terkena pada kamu fitnah atau terkena kamu azab yang pedih. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu tahu tak fitnah itu apa? Fitnah itu bila kamu dengar Nabi SAW buat sekian dan sekian, kamu nak ambil juga pendapat orang lain. Okey? Jadi kena faham tu. Tadi mula dengan kanan dulu, kemudian kiri. Susunkan untuk membasuh anggota wuduknya dua kali atau tiga kali dan tiga kali. Tidak boleh lebih dari tiga kali. Nabi kata, faqad asa'a wa zalama. Nabi SAW. Siapa lebih pendekat tiga kali, faqad asa'a, dia telah buat benda yang tak elok. Wa zalama, dia telah zalim. Islam dia nak ajar supaya jangan membazir dan jangan melampau. Kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan kamu berlampau-lampau. Innallaha la yuhibbul musrifin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Semuanya membazir, wala tubadzir tabdzira. Kata dalam surah Al-Isra, jangan kamu bazir. Semua bazir itu ikhwana syayatin. Inna syaitan li rabbihi kafura. Semua syaitan itu kepada Tuhannya sangat derhaka. Disunnahkan untuk tidak berlebihan, tidak boros dalam menggunakan air wudu, kerana Rasulullah SAW berwudu tiga kali lalu bersabda, man zada faqad asa'a wa zalama. Bahkan siapa yang membazir, Nabi pernah tengok seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ambil wudu berbazir kat tepi sungai banyak sangat lebih. Nabi kata, ma hadha saraf. Nabi kata, benda ni membazir ni. Sahabat kata, ya Rasulullah, afil ma'i saraf. Dekat air pun ada membazir ke dekat sungai? Nabi kata lebih membazir, maksudnya lebih daripada apa yang sepatutnya, maksudnya membazir. Maka sunnah Nabi SAW sangat-sangat menjaga kebersihan air. Okey. Nak masuk membatalkan wuduk dulu ke nak tunjuk praktikal dulu? Praktikal dulu lah. Okey, betul. Kepala dalam mazhab Syafi'i dia kata boleh buat tiga kali, sunnah tiga kali. Tapi tiga kali tu yang macam tu. Okey, ustaz, kenapa mazhab Syafi'i kata boleh buat macam ni? Sebab dalam hadis Tirmizi ada satu hadis yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pakai serban. Nabi pakai serban, bila Nabi nak wuduk, Nabi tolak serban tu macam ni, macam tu. Tu Nabi sapu kat wubun ni, kemudian yang bakinya Nabi sapu atas serbannya. Faham tak? Atas dasar itulah Al-Imam Syafi'i kata yang wajib ni ya. Betul, dalam setengah kitab mazhab Syafi'i lagilah dia kata sebahagian kepala, tak kisahlah. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Asyik buat macam ni je style, kita tukar style lain pula. Macam ni pula, macam ni pula, macam ni pula. Sebab tu basuh sebahagian daripada kepala. Tapi ha, lepas tu dia kata sebab berlakunya khilaf di kalangan para ulama juga,
Bila kata wamsahu bi ru'usikum, bi tahu apa? Ba'atul tab'iq ke ataupun apa dia? Sebahagian ataupun bukan sebahagian. Ulama mazhab lain majoriti kata tak, mesti basuh satu kepala. Sebab Nabi buat satu kepala. Mazhab Syafi'i kata tak, satu kepala tu sunat, yang wajibnya sebahagian. Jadi yang kata wajib tu pula sebab Nabi SAW tak pernah, kalau tak pakai serban, Nabi tak pernah basuh macam tu pun. Ha, dia ujah balik. Dia kata Nabi SAW tak pernah pun basuh tenyih macam tu je, beli tak pakai serban. Jadi tenyih tu bila pakai serban je Nabi tenyih. Hadirullahullah, bila kita dah mengaji bab ni, kata yang paling tepat sekali ialah basuh satu kepala tu. Bahkan kalau tanya saya, itu yang wajib. Satu kepala tu yang wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi sebut tadi, Mazhab Syafi'i kata apa? Tu wajib, ni sunat. Yes, ada dia berdasarkan hadis Tirmizi, berlakunya, dia kata, ada setelah tambahan lafaz. Dan Nabi mengambil air yang lain untuk masuk telinganya. Dia masuk ke sapu? Sapu telinga. Maksudnya, ambil air yang lain untuk sapu telinga. Sebab tu dalam masalah ni, saya kata tidak ada, kita tak kisah. Nak buat sekali pun boleh. Nak satu, nak ambil air untuk telinga pun, tak ada masalah. Sebab mazhab Syafi'i dia memandang bahawa kepala tu tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tapi kebanyakan, saya sebut saja, tapi kebanyakan sahabat yang meriwayatkan hadis, Uthman, Zaid bin Abdullah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, semuanya tak meriwayatkan yang Nabi basuh kepala tiga kali. Semua meriwayatkan sekali. Satu hadis Ibnu Abbas dalam Tirmizi, dalam Abi Daud, Nabi basuh kepala tiga kali. Maksudnya tempat awal-awal dia tumbuh rambut dulu sebelum menjadi botak. Okey, memang kita saya pun dah nampak dah hadir dah hadir. Jadi maksudnya waktu macam ni makin ke belakang muka dia tak. Orang tak datang kata sila letakkan kopiah di atas muka. Tak jadi kan? Ha. Muka sini okey. Mari kita faham eh. Barakallahu fikum. Okey, mari kita tengok praktikal dia macam mana kita akan lakukan. Okey. Pertama, Nabi SAW sebenarnya yatawadda' bil mud wa yaktasil bis sa'. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, Nabi yatawadda' bil mud. Nabi ni wuduk dengan satu pot dia. Yang saya pun tak reti nak wuduk satu pot macam mana. Sikit kan air tu kan. Wa yaktasil bis sa'. Nabi mana wajib dengan air banyak ni? Oh, macam mana ni ustaz? Ini basuh kepala tak lepas ni. Aku ni lah jimatnya Nabi SAW. Nabi ialah satu, dia telah menunjukkan cara berjimat. Sebab Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, akhir zaman nanti akan ada orang yang melampau-lampau dalam berwuduk, membazir. Okey, saya sebut tadi mula dia buat apa? Bismillah. Niatlah bismillah. Dah niatlah belum? Dah. Ha, jangan ustaz tak sebut, tak dengar nawaitu raf'al hadath. Untuk ajar anak-anak betul lah, nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Itu anak yang kecil-kecil ni. Tak ada tua lagi nawaitu raf'al hadathil asghari. Tak perlu dah nak kan? Tahu dah. Kemudian bismillah. Kemudian kita ambil air sikit macam ni. Dan tak nak bazir. Kemudian kita ratakan. Ini maksudnya basuh. Ratakan air. Ha, dah. Satu. Sikit je yang bazir-bazir. Kalau kita pakai pipe, buka air perlahan je. Saya pernah tengok Syekh Haidar Wa'ili yang datang itu kan. Tengok tak dia wuduk macam mana? Saya tengok wuduk dia akrab. Dia buka, dia tutup. Dia buka, dia tutup. Dia buka, dia tutup. Dia buka, dia masuk muka, dia cucuk. Kita tak. Kita apa pelan sangat air ni? Masjid ni kedekut air ke? Kan kalau kita buka apa air tu pun, eh ni masjid ni kedekut je air. Kecil je. Tak puas. Dia nak macam Hazeline Snow tu. Tak, sikit air pun boleh. Hmm? Macam ni. Bismillah. Ya, masuk. Ni pun dah banyak lah ni sebenarnya. Banyak lah.
Kedah. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu apa? Kumur. Ha, tu kumur. Eh? Tak confident semua. Macam ni. Tak, saya pakai ni. Tak, tak. Sekali. Nabi SAW basuh sekali. Sebab dalam hadis sebut, Nabi membasuh kedua tangannya. Bukan-bukan. Nabi membasuh kedua tangannya sekali. Allah kasihan orang-orang yang kat luar. Nabi membasuh kedua tangannya serentak. Bukan. Kan? Serentak, dua. Serentak, dua sekali. Okay? Understood? Okay? Lepas tu, Nabi buat kumur. Okay, Nabi kumur macam mana? Adakah Nabi? Tak, Nabi ambil sini. Tengok. Nampak tak? Ustaz celup tak mustakmal ke Ustaz? Itu isu. Isu yang biasa orang Melayu ni, dia ekstrim mustakmal. Istilah yang selalu pakai ialah ekstrim mustakmal. Mustakmal yang ulama mazhab Syafi'i sebut tu adalah air yang dah baki, dah mengalir ni. Ha, ni air ni. Ana ambil wuduk balik. Ini yang tak boleh. Air dah mengalir sebab Imam Nawawi kata tak ada sahabat yang kutip balik air dah mengalir-ngalir bawah tu. Tapi ulama lain kata tak juga. Sebab masa Nabi wuduk, para sahabat berebut-rebut ambil air wuduk Nabi. Satu. Yang kedua, Nabi pernah mandi wajib dengan Maimunah. Maimunah kan? Dalam satu bekas macam ni. Sampai bersilang-silang tangan Nabi dengan isteri. Sampai isteri kata, tinggalkan sikit air, tinggalkan sikit air. Kan? Yang kedua. Yang ketiga, pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, berlaku satu peperangan. Ada satu bekas ni, ada 200 orang sahabat ambil dalam satu bekas. Cukup ke air Ustaz? Nabi SAW letakkan air, tangan air tu, kena air tu bertambah balik. 200 orang sahabat, baca Fathul Bari dan Sahih Bukhari, 200 orang sahabat ambil dalam satu bekas. Para sahabat tak kata, mustakmal Ustaz, tak ada apa. Jadi kat sini isu dia, jangan jadi ekstrim mustakmal. Ekstrim, satu lagi, sama macam ni lah, katakanlah ambil kan. Sekali, terpercik dalam, terpercik. Mustakmal, tak cukup dua kolah dah mulabah lah. Macam mana ni tak cukup dua kolah? Dua kolah tu tuan-tuan rahimakumullah ialah bila najis masuk. Nabi kata idza balagal ma'a kul ma'u kullatain lam yahmilil khabas. Betul. Ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut bila air itu mencapai dua kolah, dia tidak akan menanggung najis. Maksudnya kalau najis masuk dalam air dua kolah, air itu tak berubah warna dan rasanya, maka air itu tetap suci. Tapi air yang kurang dua kolah macam ni, katakan ada najis satu, tik satu dalam ni. Walaupun air tu cantik macam ni juga, tetap juga tak boleh ambil wuduk. Kalau apa yang masuk? Najis. Bukannya air terpercik daripada tangan kita macam ni, tak boleh tak dua kolah. Bukan. Nabi kata najis yang masuk. Bukannya air yang terpercik masuk balik dalam ni. Ustaz, air dua kolah tu ada dalil. Kan Nabi SAW sebut bila anjing tu jilat, idza walagal kalmi ina'i ahadikum falyatrahhu thumma yaghsilhu sab'an wa ulahu nabi tarab. Maksudnya bila anjing datang, aku kena qala salam, bila anjing itu datang jilat bekas kamu, maka buanglah air tersebut. Kalaulah air itu bersih, kenapa Nabi subah? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini dalil bahawa kalau air itu tak cukup dua kolah, kalau terkena najis, barulah tak boleh ambil wuduk. Bukannya kita celup macam ni tak boleh ambil wuduk. Bukan. Jadi kalau tangan kita confirm kena najis. Faham tak isu ni dalam Allah? Bila kita tengok macam ni, tak adalah dekat masjid, orang ambil satu gayung muka, satu gayung tangan. Pergi kat masjid. Masjid ada kolah. Dia pergi masjid, satu gayung muka je. Brrrr, macam tu. Tak patutnya dia ambil gayung ni, dia kecap macam ni, dia letak kat tebing kolah tu. Itu sunnah. Sebab tu lah setiap minggu masjid kena basuh kolah. Seminggu je berkeladak. Mana tak orang buang dalam tu. Ambil lah macam ni.
ambil keluar. Ha. Faham tak? Kalau macam ni lah, insyaAllah bilai masjid akan berkurang kan? InsyaAllah. Jadi, patah balik tadi ya. Bismillah. Maka dia pun koma tadi macam ni. Tiga kali. Boleh juga macam saya sebut tadi. Ini. Boleh tak? Tak biasa ustaz. Tak biasa itu isu yang kedua. Sekejap lagi ambil macam ni. Biar sampai terasa kepedihan kat hidung tu. Ustaz Ali kata saya tak biasa buat serentak, kata takut tercekik. Boleh juga kemudian dia asingkan. Ambil macam ni, lepas tu ambil macam ni, masuk. Boleh? Tak dengar? Boleh, tak apa. Okey, okay, entah pegang. Akram, jazakallah khair. Jadi, boleh macam tadi lah. Kita ambil ni. Mula-mula tadi komor kan? Tiga kali. Komor. Satu. Basah wajah aku. Eh? Dua. Tiga. Kita dah biasa negeri banyak air kan? Basah tu badan. Lepas tu. Boleh? Dah selesai. Kemudian masuklah. Dah selesai dah. Hidung dah selesai, nampak hidung clear. Ha, maaf. Okay. Selesai. Kita boleh boleh masuk. Muka ambil air macam ni. Nak ambil macam ni boleh. Sebelah tangan. Ha, ni kalau tak ada orang beratur panjang belakang lah. Relax kan. Ni masuk merata kan. Air tak bersih lagi. Bukan tak, bukan kotor. Dah selesai. Tak perlu campak ke air. Hazeline snow. Iklan Hazeline snow white ini. Kan iklan tu kan? Kan macam tu. Tak perlu. Masuk dah rata. Tangan pula. Banyak lagi. Jangan risau. Ini maksud je. Aidikum ilal marafiq. Lepas tu kita boleh berada depan. Ilal marafiq. Bukan marafiq ilal yad. Yad ilal marafiq. Lepas ni saya panggil seorang buat praktikal boleh? Ya? Okay? Macam ni boleh kan? Ambil tangan kiri boleh. Tangan kiri ke kanan ke ambil air? Tak ada masalah. Bawah ni memang tak ada lapik. Tiga kali dah. Okay. Dah, nampak? Okey, kepala pula. Masuk tangan. Renjir dulu. Masuk tangan. Kemudian kita renjis. Jazakallah khair. Okay. Kita masuk tangan. Renjis dulu. Sebab kita nak sapu. Kita bukan nak basuh. Pusing ke belakang. Jadi model aku ini. Ini. Ke depan. Terus ke telinga. Nak sekali lagi? Sekali. Masuk tangan dalam ni. Renjiskan. Sini ke belakang, ke depan,
Kemudian nah. Lepas basuh muka tu, basuh tangan tu, ada hadis ke yang kita boleh pakai saki-baki air yang tu tanpa perlu ambil air kepala? Memang ada. Kan Nabi SAW yang sahu ra'sahu bifadli ma', Nabi SAW basuh kepala dengan fadli ma' alladhi fi yadayh, air lebih dari tangannya, boleh. Tapi ada juga hadis lain yang kata Nabi mengambil air yang baru untuk basuh kepalanya. Jadi dua boleh. Mungkin untuk keadaan kalau air itu kurang ke. Okey, lepas tu apa jadi? Kaki pula. Kaki ni macam mana ni? Ya. Kaki. Ni. Basah juga aku dah. Macam mana? Nak rata je air tu, bukan nak suruh kita nak basah kan. Dah air dah rata dah. Jadi kalau kita boleh buat macam ni, maka tak ada masalah kita nak memulukkan orang sakit. Ada masalah tak? Mak kita yang kat hospital. Sekarang lagi canggih. Kalau orang kat hospital buat apa? Dia kasi spray kan. Dah. Rata dah. Kiri pula, sama juga. Angkat kaki sini. Jadi ni boleh juga. Okay. Dari ketiga. Dah habis. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Nah, kita pun ambil buat wuduk pula. Ada bekas lagi, ada ada sakit baki lagi. Dan dah hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah mandi wajib dengan air saki baki isterinya, dan isterinya juga pernah mandi wajib dengan saki baki air Nabi SAW. Ni. Siapa nak buat? Zul mungkin dia geli kot, ni ambil air baru. Okay. Boleh satu benda, geli tu nombor dua tu tak? Berkat tu. Tak ada barakah Nabi SAW. Okey, kita minta seorang. Tafadhal. Siapa yang tak ada remoh sangat, yang tak takut remoh dia? Syekh Khalid boleh? Tafadhal, masya-Allah Syekh Khalid. Masya-Allah tabarakallah. Okey. Okey Syekh Khalid, tafadhal. Dua orang tak ubuh. Okey, Syekh Khalid, tafadhal. Bismillah. Basah tak apa kan? Tak pun bagi saya keluar ke sana. Tak muat. Okey, bismillah. Bismillah, tafadhal. Bismillah. Salah, kesalahan pertama. Jangan celup dulu. Sebab kita tak tahu tangan sini kita pegang apa sebelum tu. Okay. Jadi, pegang, tuang dulu. Okey. Yang pertama tu, yang pertama tuang. Boleh tak orang tolong? Boleh? Nah. Saya tolong. Lalu zaman Nabi SAW, sebagai para sahabat, Anas bin Malik semua, mereka ialah pembantu kepada wuduk Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari dibincangkan berkenaan apakah hukum membantu. Kalau membantu tu perlu kepada hajat, berhajat, maka hukumnya boleh. Tapi kalau membantu tu untuk menunjukkan kesombongan, tak ada. Contohnya Zul, ambilkan wuduk anak Zul. Tak boleh. Jadi untuk bantu macam tadi, untuk kali ketiga pula, waktu tu di
dia benarkan. Macam macam orang tak ambil wuduk, kita basuh tangan, dia tuangkan kepada kita. Boleh tak masalah? Boleh juga. Kita fadal. Dah tiga dah kan? Ya, alhamdulillah. Dah cukup lah. Kena kumur. Kumur masuk air dalam. Tangan, okay. Masuk tangan. Dah basuh dah? Dah bersih kan? Dah basuh, dah boleh celup dah. Hidung pula. Sedut air dalam hidung ni dipanggil istinsyak. Serentak boleh, asing pun boleh. Asing boleh. Serentak macam sebut tadi, boleh, asing boleh. Sebut ni, sedut ni bahasa Arab panggil istinsyak. Sembur panggil istinsar. Tak, tak. Bukan istinsyak. Istinsyak tu bahaya tu, maksud lain. Istinsyak tu maksud lain. Intisyak. Okey dah. Okey. Bulan, kalau bulan puasa, jangan sedut kuat-kuat. Sedut tak tu? Sedut. Okey. Teruskan. Okey, basuh muka. Basuh muka pula. Dia basah tu sebab kita posisi kita menyebabkan air jatuh kat baju kita. Nanti kat rumah tak jangan macam ni basah-basah ni. Okey. Okey, tangan lah. Rata kan ni, Masya Allah. Susah saya tolong. Tangan besar susah nak masuk dia. Tangan saya kecil tadi. Okey, kepala. Kepala pula. Boleh. Saya tuangkan. Boleh. Jadi sini, tak apa. Buat je sini. Kita nak basahkan tangan. Okey. Ke depan tu. Lagi sekali lagi. Takut rambut. Okey, kalau ikut sah lah, tapi tak dapat sunnah habis lah. Tak apa, kelas sekali lagi. Tak apa, entah dah kahwin pun, dah kelas. Dah anak satu dah. Betul yang sunnah punya. Tak apa, jangan takut rambut. Gitu je lah sunnah. Jangan. Sunnah. Macam ni. Tapi saya kata tu lah kan, jangan pergi belakang tu, dia pergi tarik balik rambut dia semua. Mak limah nanti. Macam ni. Macam tu je cukup. Okay. Kalau telinga. Hanya sekali gosok lah. Ya, sekali gosok. Maksudkan Nabi kata, Nabi ada khalas sababah dah di Abu Daud, tak silap saya. Masukkan sababah dia kat sini. Dan Nabi, jari ini, untuk basuh yang bahagian dalam, sapu bahagian dalam ni. Ini untuk bahagian bahagian luar. Ini. Ini buat luar dalam tu. Buat dalam. Boleh juga. Mana yang selesa lah. Sebab tak ada nas ni. Okey, selesai telinga dah habis. Kaki pula. Buku lali, jaga buku lali, bagi sapu betul-betul. Nanti tengok tak orang ambil pakai satu bekas air tu dekat YouTube.
Tok syarab tu kan. Satu gelas je boleh ambil uduk. Ada baki lagi. Lepas tu Ali radhiyallahu anhu pernah ambil satu bekas yang kecil tu. Dan Ali kata, Ali minum baki tu. Okay. Kiri pula. Krem. Yalah, ini kalau dekat depan orang ni macam ni kan, macam teratur sikit. Demo. Demo kan? Demo kita sejuk slow-slow lah. Okay? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Itu dah habis. Kita baca doa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Okay? Oh, ada satu lagi. Okay. Muka keempat ni? Tiga. Tiga? Masya Allah. Barakallahu fikum. Tawabin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Dari Syekh Khalid. Itulah dia. Cara wudu Nabi SAW. Mudah atau susah? Yes, ambil izin. Kalau dua belah tangan, betul-betul. Mulut, hidung, menggunakan dua belah tangan. Boleh. Boleh. Tapi biasa ni, kalau tangan ni, hidung lebih senang. Kalau yang ni, duduk boleh. Serentak boleh, ataupun boleh tak masalah. Okey. Kalau ambil sembahyang, masuk mandi. Ataupun bogel. Boleh, tak ada masalah. Tak ada larangan bahawa Nabi SAW tak boleh ambil wuduk ketika bogel. Masa mandi? Boleh. Boleh. Apa dalil boleh mandi bogel? Dari Musa mandi bogel. Dari Sahih Bukhari, ketika orang mempertikaikan, kata, aku tak pernah tengok. Orang Yahudi kata, kami tak pernah tengok Nabi Musa ni mandi buka baju macam orang lain. Dia mesti tak tutup. Tantah kulit Nabi Musa ni ada penyakit. Sekali Allah SWT nak tunjukkan kepada kaum Bani Israel, Nabi Musa mandi dan letak baju di atas sebuah batu. Batu tu berjalan, bergerak. Dan Nabi Musa kejar dan kena hantar berpakaian. Hadis ni, kalau orang Syiah kata hadis ni memperikihkan Nabi Musa. Bukan, hadis ni dalil bahawa ketika tu Bani Israel tengok kulit Nabi Musa, kata subhanallah, cantik. Dalil bahawa boleh mandi, bogil. Tapi ada hadis lain yang Nabi SAW sebut. Seorang sahabat tadi, ya Rasulullah, kalau aku sosok dalam bilik, boleh tak aku bogil tak pakaian? Allah Ta'ala kata, Allah lebih berhak untuk kamu merasa malu dengannya. Allah aku istahyamin. Maka Allah Ta'ala lebih berhak untuk kamu merasa malu. Oleh itu, sebagai ulama kata, afdal mandi tak bogil lah. Tapi kalau mandi bogil, boleh tak? Harus, jujur. Jadi, boleh tak ambil wuduk ketika berbogil? Boleh berwuduk ketika bogil, tidak ada nas melarangnya. Okey. Soalan ni. Kalau kita yakin cincin itu tidak menyebabkan air menghalang air, maka wuduk baliklah. Tapi kalau kita yakin wuduk itu tak menghalang air, contohnya memang saya pakai cincin longgar sikit, jadi air masuk, tak ada masalah. Tapi kalau kita, pada Nabi SAW, dia memutar-mutarkan cincinnya ketika berwuduk. Yes. Kalau dia boleh membuka hijabnya, boleh buka hijab, maka ikutlah macam Nabi SAW sapu sepenuhnya. Katakanlah tak boleh buka hijab di RNR ataupun di tempat-tempat yang tak boleh buka hijab, maka kita ikutlah kaul Imam Syafi'i tadi apa? Basuh sebahagian daripada kepala dan buat macam Nabi SAW tadi, basahkan tangan dan sapu selebihnya di atas tudung. Macam Nabi buat, sapu selebihnya atas serban kan? Yang ni dia sapu sikit dalam kepala tu, dan saki baki air tu yang kering tu dia sapu, yang masih lembab lagi, bukan kering, masih lembab lagi tu dia sapu di atas tudungnya. Ini bagi yang tak boleh buka tu. Contohnya macam pergi umrah, dia bawa dah bekas air spray dia tu, kemudian terbatal dekat dalam masjid dia haram, malas nak pergi ambil wuduk jauh, maka ambil wuduk ketika tu dia sapu je lah, basahkan tangan, dia sapu je
masuk tangan anak tudung ni, sebahagian dari kepalanya, dan bakinya disapu di atas tudung. Okey, selesai. Okey, jawapan kepada Pak Haji tadi, kalau ada patah, ada simen. Okey. Kalau mazhab Syafi'i dia kata, kalau ada penghalang macam tu, dia kena wuduk dan dia kena tayamum. Dua-dua sekali. Tapi ada satu lagi pendapat ulama yang lain yang lebih ringan daripada tu dan lebih tepat dengan nas, bagi saya wallahu alam, iaitu dia basuh dan atas luka tu dia sapu. Atas tu dia sapu. Di atas simen ataupun luka tadi. Sekiranya tak boleh buka luka dia. Contohnya, luka yang macam mana yang boleh kita sapu atas? Iaitu kalau kita buka, dia akan memudaratkan kita. Ataupun melambatkan penyembuhan. Ataupun menambahkan kesakitan. Ha, itu baru kita boleh sapu atas. Setakat kena paper cut, tak boleh lah, kena pakai hand soap plus. Ha, tak boleh, kena buka. Dan kena basuh betul-betul. Okey? Namun kalau rasa tak yakin, nak pegang mazhab Syafi'i juga boleh. Syafi'i maksudnya wuduk-wuduk juga. Tayamum pun tayamum juga. Tayamum pakai ganti, tak boleh kena air pada bahagian yang disebutkan tadi. Okey, mari kita tengok dulu perkara yang membatalkan wuduk. Jadi selesai tak cara wuduk ni? Ali, cara dulu, jangan cerita batalkan wuduk. Cara. Oh, iyalah. Dalam masjid di haram tu ni nak kumur, susah. Ha, boleh? Yes. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk wanita yang ada sideburn rambut yang panjang ke atas face ni, ketika mengambil wuduk untuk muka, apakah sideburn ini harus kena rambut yang tepi ke? Ini harus kena air dulu? Dia ada hilap ke? Wajah tu macam, jadi kalau sideburn yang panjang, rambut yang tepi. Bukanlah maksudnya kita kena basuh rambut yang segmen sepanjang-panjang rambut tu kena. Ha, tak perlu. Basuh je, basahkan dia wajah tu, bagi kena macam ni cukup. Dah. Tak perlu maksudnya rambut tu kita kena. Saya ada dua pendapat dari ustaz. Yang satu mengatakan macam ustaz yang bagi tahu, yang kedua dia kena kedepankan rambut segmen yang panjang tu, dia harus kena air. Ini sepanjang-panjang rambut tu kena air. Tak leh sebenarnya. Bukan macam tu. Yang penting, janggut yang panjang, ada guru-guru kami yang janggut dia sampai ke sini. Tak ada pun dia ambil wuduk dia. Tak, dia ambil wuduk masa muka macam ni, janggut dia selat-selatkan je. Baki tu, dia biar je. Kan? Macam tu. Dia basahkan luar kan ni, sunahnya luar je. Luar je. Dia juga basuh muka tadi, basuh macam ni, dah. Tak perlu dia nak kena basuhkan sideburn. Kalau panjang macam ni, kena basuh macam ni pula. Basuh gini pula, tak perlu. Basuh saja bahagian muka dia. Yang penting, kena semua bahagian muka. Ah, yes. Untuk anggota yang basuh 3 kali. Yes. Setiap satu tu mesti sempurna. Yes. Dan yang kedua, yang tak boleh bismillah dalam toilet mandi. Biasa rumah kita boleh mandi toilet sekali. Memang keras tak boleh atau tak boleh sebut nama Allah dalam tajuk. So sama ada kita keluar ataupun tak payah bismillah. Tak payah bismillah. Kita boleh dalam hati kita sebut tak? Dalam hati tak sebut membaca. Bolehlah. Ha? Tak boleh. Dalam hati tak ada pahala baca. Apa baca mesti dengan lisan. Ha, macam kita baca Fatihah, boleh tak baca Fatihah dalam hati? Allah ayat ibadah solat kan. Allahu akbar. Walad dhalin. Tak sah sebenarnya. Tak sah sebenarnya. Kalau kita nak selalu mandi, lepas mandi nak ambil wuduk. Okey. Kalau mandi tu dah masuk bila air dah. Kalau tak boleh baca bismillah. Sebelum masuk bila air tu, sebelum mandi tu kita baca bismillah. Semoga Allah Ta'ala bagi juga pahala. Semoga Allah Ta'ala beri juga pahala. Yang kita disunah masuk toilet baca bismillah pun. Memang disunahkan masuk toilet baca bismillah. Yang penting tak boleh baca bismillah dalam toilet. Yes. Ataupun nak keluar, masuk bismillah, masuk balik, tak ada masalah. Jadi biasanya kalau kita mandi wajib, kita mandi sekali, kata tak? Dengan wuduk. Bismillah, masuk.
terus mandi. Oh, kita baca dulu perkara batalkan dulu. Lepas tu baru kita cerita pasal khuf ya. Ada dua isu lagi, sapu atas khuf, sapu atas tokit, dan satu lagi tayamum, insyaAllah. Sebab kita kena masa dah tak cukup ni. Okey, perkara yang batalkan wuduk. Hal-hal yang batalkan wuduk. Wuduk seorang Muslim batal dengan sebab beberapa perkara berikut. Okey. Dah jawab soalan ni kan? Soalan yang tak ada jawab kan? Jadi apa perkara yang ada perkara yang batalkan wuduk? Pertama, ada yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, berupa air besar ke ari besar ni, air besar ataupun atau buang air kecil. Makruflah tu batal wuduk. Yang kedua, kentut, makruf. Yang ketiga, hilang sedar, baik disebabkan gila, pengsan, mabuk atau tidur nyenyak. Di mana seorang tidak akan sedar apabila ada sesuatu keluar dari dua kemaluannya. Maksudnya tidur nyenyak. Okey. Adapun tidur yang ringan, yang tidak menghilangkan seluruh kesedaran manusia, maka hal ini tidak membatalkan wuduk. Jadi, tidur yang batalkan wuduk ni macam mana? Kalau dalam kitab mazhab Syafi'i, dia kata tidur dan tidak tetap punggung baru batal wuduk. Dalam pendapat-pendapat ulama lain, dia kata tidur tetap punggung ke, tak tetap punggung ke, tapi kalau tidur tu nyenyak betul, orang putih panggil doze off. Okay, bukan dengkur tau, setengah orang tidur sekejap dah dengkur dah, tapi dia tak nyenyak lagi. Sebab dengkur bukan berkait dengan nyenyak, dengkur berkait dengan masalah pernafasan. Semua tahu masalah tu. Kadang-kadang orang tengah meeting, kawan saya seorang dia tengah meeting macam ni, dia boleh dengkur, tapi bila kata sedap, maksudnya dia belum tidur nyenyak. Jadi isu jangan dengkur. Sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Sahih Bukhari. Kenapa saya dengkur? Pada hadis Sahih Bukhari, para sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, dia tidur sambil bersandar dekat masjid tu berdengkur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka bangun dan terus solat tanpa berwuduk lagi. Jadi para ulama bila bincang hadis ni, dia berkata menunjukkan bahawa para sahabat dia tidur tapi tidur yang tak nyenyak. Ustaz nak tidur nyenyak tak nyenyak, apa dia punya zabit dia, apa dia punya pengikat dia tu, kaedah dia. Itu kalau dia sedar apa yang keliling dia. Contoh, hari Jumaat. Dia tidur. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kan tak? Hari Jumaat, kan? Orang lelaki biasa tidur, tengok khutbah. Hari Jumaat. Yang gelap tu biasa buat lah tu. Ha, dia tidur kan? Dia tidur. Dia makan nasi berani tadi, cendol satu baiknya. Dia tidur. Lepas dia tidur tu, tengok khutbah tidur. Lepas tu Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya. Mana tidur tak? Tanya. Dia tidur tiba orang tolak tong. Dia pun tolak tong. Mana tidur tak? Tak tanya. Tapi kalau tong dah jalan, orang dah gerak-gerakkan dia. Dah Allahu akbar qamat dah dia. itu tidur nyenyak, tidur macam tu batal. Yang orang dah tolak-tolak dia pun tak bangun juga kan. Orang tarik, boleh sedar. Itu boleh tidur. Tidur nyenyak membatalkan wuduk. Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi kata, al-ainu wika'il sah. Ha, Nabi kata apa? Mata ini seumpama tali pengikat punggung kita. Mata terbuka, punggung tertutup. Mata tertutup, punggung terbuka. Benda tu. Bukan ceri-ceri-ceri. Jadi orang tak boleh berak, dia buka, tutup mata. Bukan macam tu. Maksudnya, kalau bila kita sedar, kita tahu apa yang keluar masuk daripada punggung kita, betul tak? Kentut perlahan ke kentut kuat, kita sedar. Tapi kalau bila dah tidur dekat sebelah pun tak sedar, betul tak? Jadi kat situ dalil bahawa yang dikatakan batalkan wuduk adalah tidur yang nyenyak, yang orang putih panggil apa tadi? Doze off, habis. Ini tidur yang batalkan wuduk. Tak kisahlah tetap ke tak tetap punggung, dia batalkan wuduk juga. Sebab dia tak sedar. Dia kentut ke tak kentut ke, dia batal. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan perut tangan. Kalau kat sini kata meraba. Meraba tu lain sikit dalam Melayu kan. Yeah? Maksudnya, memegang kemaluan dengan pegang ni. Bila sebut menyentuh tu mesti tentu dengan ni. Kalau bahasa kitab fiqah lama,
perut tangan. Maksudnya macam ni lah. Bukan macam ni. Macam ni. Dengan tangan disertai syahwat. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Anak kita ke, kita punya ke. Kalau ada disertai dengan syahwat, baru batal. Dalam mazhab Syafi'i, sentuhnya dah batal. Syahwat ke, tak syahwat ke, batal. Lepas tu jadi isu bila mandi wajib. Ha. Ustaz, dah mandi wajib, nak ambil wuduk lagi ke? Masa mandi tu saya sapu-sapu, saya punya kemaluan. Ha. Jadi isu dalam mazhab Syafi'i kat situ. Ha. Maka kita kata yang batal itu adalah bila sentuh dengan syahwat. Kerana ada dua hadis. Satu hadis yang terbaca ni, man massa farjahu falitawadda. Siapa yang sentuh kemaluannya maka berwuduklah. Ada hadis yang kedua, seorang lelaki kata, ya Rasulullah, aku telah menyentuh kemaluanku, adakah perlu aku berwuduk? Maka Nabi kata, ia hanyalah bin'atun mink. Ia adalah sebahagian daripada tubuh badan kamu. Nabi kata apa? Ia hanyalah sebahagian daripada tubuh badan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya tak batal lah. Macam kita pegang bahu. Batal tak pegang bahu? Mana dia? Sebab ia adalah sebahagian tubuh badan. Jadi, dalam kerana ada dua hadis ni lah, berlakunya ulama punya perbincangan. Jadi sebagai ulama kata, man masa farjahu falitawadda. Siapa, Mazhab Syafi'i kata, siapa sentuh kemaluannya batal. Siapa sentuh kemaluan saja batal. Habis tu ustaz, hadis tadi tu, yang sahabat tu sentuh kemaluannya, Nabi kata itu sebagian dari tubuh badan kamu. Dan kita majmuk kata hadis tak sahih. Dan sebagai ulama kata hadis ni lebih sahabat, lebih asbat daripada hadis ni, lebih sahih daripada hadis yang kedua ni. Maka kita ambil yang lebih sahih. Bila berlaku pertentangan, sebagai ulama dia mengambil jamak, sikap untuk menjamak dua hadis. Dia kata apa? Ini kalau tak syahwat. Yang sentuh tu, yang kena puluk tu, kalau bersyahwat. Jadi wallahu'alam, Mazhab Syafi'i kata apa? Sentuh je kena puluk. Berapa ulama lain kata sentuh dengan syahwat baru wuduk. Kalau tanya saya lebih selesa dengan pendapat sentuh dengan syahwat tu wuduk. Sebab apa? Masa kita mandi wajib, nak kena basuh, tangan tak basuh. Kan? Mesti basuh kita kemaluan. Semua wallahu ta'ala alam bisawab. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka dia berwuduk. Yang kelima, memakan daging unta. Alhamdulillah kat Malaysia, tak ada banyak daging unta. Jadi, makan daging unta, kerana Nabi SAW pernah ditanya, apakah aku harus berwuduk kerana makan daging unta? Maka SAW menjawab, na'am, benar. Makan babat daging, hati. Babat ni perut eh? Badan, eh tak, babat ni daging lah. Kan, babat kan? Kan? Daging lah. Hati, lemak, ginjal, perut dia juga membatalkan wuduk kerana serupa dengan makan dagingnya. Adapun meminum susu unta tidak membatalkan wuduk. Rasulullah SAW pernah menyuruh sekelompok orang untuk minum susu untuk sedekah, untuk zakat, dan beliau tidak menitahkan mereka untuk berwuduk. Jadi inilah perkara yang membatalkan wuduk. Apa tadi yang pertama? Buang air besar, buang air kecil. Dalam kitab Mazhab Syafi'i, kita pada terakhir dia kata, apa saja yang keluar daripada kemaluan kita, sama ada benda yang biasa keluar atau benda yang tak biasa keluar pun batal juga. Tiba-tiba keluar ulat, batal juga dia kata. Mustahil ke tak mustahil? Cuma cacing kan. Maka ubat cacing dulu-dulu punya ubat cacing kan. Makan dulu ubat cacing, keluar cacing betul. Dia tak hancurkan cacing dalam perut. Maka kalau keluar cacing, kena juga wuduk. Kita Mazhab Syafi'i bahkan bincang, kalau masukkan sesuatu tu keluar balik benda tersebut. Masuk ubat demam katakanlah, masuk dalam punggung, sekali dia terkentut keluar balik ubat tu, batal tak wuduk? Lagi sengah-sengah kita Mazhab Syafi'i kata batal, sebab dia keluar daripada, bukan kentut dia macam dia tu terkeluar, bukan keluar lagi, terkeluar, bukan kentut dia tekan terkeluar balik pil yang besar sebiji tadi. Batal tak? Mazhab Syafi'i batal juga, asalkan keluar je batal. Sama ada yang biasa keluar atau yang tak biasa keluar. Ha? Sama lah. Ambil kalau mazhab masalah tu. Kentut hilang kesedaran, baik disebabkan gini ni. Persoalan berkenaan kepada batalkan wuduk. Masya-Allah, bagus. Persatuan lelaki perempuan tak ada pun ustaz dalam ni.
Okey. Dalam masalah ni yang tak syak lagi, pendapat yang lebih kuat adalah bersentuh lelaki perempuan tidak membatalkan wuduk melainkan dengan syahwat. Menyentuh lelaki perempuan yang bukan mahramnya tidak membatalkan wuduk melainkan kalau pegang dengan syahwat. Syahwat tak syahwat macam mana ustaz? Ada karen tu syahwat lah. Ha. Pegang ada karen. Ha, syahwat kan. Hadis Nabi cium Aisyah. Hadis Aisyah tak sahih. Ulama kata hadis cium Aisyah tak sahih. Jadi patah balik kepada asal. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan batal. Okey. Tak ada dalil yang mengatakan batal. Hadis kata aula mastumun nisa, atau kamu sentuh wanita, itu bukan sentuh wanita, itu adalah berjima dengan wanita. Dalam masa itu berjima. Jadi sentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wuduk. Jadi pergi Mekah tawaf no problem lah lepas ni, tak batal. Ustaz dalam mazhab Syafi'i kitab biasa kita belajar batal. Okey, mazhab Syafi'i memang kata batal. So kalau perempuan nak berpegang kepada mazhab Syafi'i silakan, batal ambil lah wuduk balik. Siapa yang kata mazhab Syafi'i salah? Kita kata ada dua pendapat. Yang kedua kata sentuh wanita batal hanya sekiranya bersyahwat. Okay. Hanafi, Hambali apa? Yes. Pendapat mana yang kalau berjima kalau batal? Wallahu alam. Saya tak ingat. Okay. Memang kalau berjima memang batal kena mandi wajib terus. Nabi kata jika kan rajul baina syu'abihi al-arba', bila seorang lelaki bersama di antara empat anggota isterinya, thumma jahadaha, sebenarnya dia menggerakkannya, mengusahakannya, maka wajib al-ghusl, maka wajib katanya mandi, bukan sekadar mandi wajib, mandi wajib bukan sekadar wuduk, mandi wajib terus. Okey. Okey. Keluar angin dari faraj tak ada masalah. Sebab keluar angin ni kadang-kadang angin tu sebabkan pergerakan wanita tu. Punya position terkeluar angin pluk bunyi macam tu kadang-kadang. Bukannya keluar daripada saluran kencing dia pluk keluar, bukan. Ini adalah kerana struktur anatomi pula. Sebab tu biologi perempuan tu yang dia ada banyak lipatan-lipatan tu, sebab bila dia posisi macam ni pun dia ada macam terkeluar angin tu, tak ada masalah. Tapi kalau keluar angin macam tu boleh dibatalkan. Angin sama. Okey, tak batal wuduk. Okey, tak batal wuduk. Nanti insyaAllah kalau tak sempat masa lagi, kita akan rehat 5 minit sekejap. Jadi kita wuduk selesai, kita akan masuk sikit lepas ni berkenaan dengan sapu dalam khuf. Lepas tu kita akan masuk salat. Barakallahu fikum. Jadi saya bagi tuan-tuan masa 5 minit untuk melonggar-longgarkan urat-urat masing-masing. Barakallahu fikum.